Apa yang dia cari ini? Nombor 7i yang pertama tu. Ha? I? A, E, B tu. Panjang lengkuk lah. S, N. Dia cari ya. Ni pun sama kan? Ni apa dia cari? A, B ke C, D yang dia cari? A, B kan? Ha, lepas tu kalau nak cari yang C, D kena guna yang ratio tu. Buat apa yang tahu dulu buat lah. Kau tak nampak. Yang tahu buat dulu. Oh, kena buat tu buat dulu. Oi, kena buat tu buat dulu. Kalau tidak tak tahulah. Sebab tu konsep buat admin ni, apa yang kau orang tahu, tulis dulu. Jangan tunggu. Masalah kau orang cari sampai habis. Memang tak lah. Ha, mula salah. Okay. Okay, tapi nak tebus dosa. AEB, AEB. Ni? Terus dah cari AB. Ah, Fazli. S sama dengan J kita je. J dah ada, data dah ada masuk je. Dapatlah AB. Apa tak? Cik tak apa. Cik tak sebenarnya ni. Cari, Fazli. Dia nak report kat mak kau. Hari ni berapa kali buat ke depan. S sama dengan J theta. J dah ada 8. Theta dah ada tu 0.87. Masukkan. Theta dah ada tu 0.87. Kurungan, kurungan. Ha, tak kereta. Dia 991. Ha, biar dulu, biar dulu. Nanti akhir, akhir. Ha. Okey, dah. Ada tak buat dulu dulu. Ha, kan? Nak cari CD pula, nak buat apa? Ha, Mim. Apa, apa? Gunakan tu 21 tu. OB dua bahagian, BD satu bahagian. Kau buat lah, kau tahu. Eh, kau dah buat. Cakap, cakap, cakap. BD tu 4. Ha. Ha. So, kau nak contoh ke kamera aja terus pun boleh. Kalau 8, 20. Ha. Kau nak tulis satu pun boleh. Dia dikira jalan kerja juga. So? Kau faham tak kenapa situ jadi empat? Ha, sebab dekat OB tu dua kali ganda. Dekat BD tu satu kali ganda. Eh, hey, Fazli. Hey! Mesti. So? Total? Total jari ni berapa? Poin? 12. Sama lah AED tu. Sebab tu sejak yang kau cari tu AED. Yang E tu, E tu yang kau cari tu, tapi AED lah tu. Semua. Ah, tu bersambung pula. Ah, tengok betul-betul. Nampak tak? Eh, tak. Yang ni, ya ada semua tengok, semua tengok. Yang ni untuk ni. Yang ni untuk ni. Mana boleh? Ha. No, masalah sekarang ni, ha, ni masalah. Ini 90. Ini ingat lah ni, nanti dia gabung dengan Mac ni. 90. Kau pergi tukar nanti dulu. Kau ke sudut. So, ni dah ada, ni dah ada, ni dah ada nak cari ni. Dah 60, tolak ni, tolak ni, tolak ni, dapat ni kan. Ha. Lepas tu baru dapat ni kan. Ha. Lepas tu, tu ni lah.
Kalau aku ni X sama dengan jadi, ilmu ni X sama dengan jadi tak tukar banyak kena dia. Tapi kalau kat sini kau dah buat kan X sama dengan jadi, kau boleh dia guna jadi apa tidak termasuk darah. Sebab ni untuk sebab satu tunjuk boleh. Kalau orang jadi tukar lah. Faham ke? Sekarang ni nak tak nak kena tukar. Tu cari B, lepas tu cari B. Lepas tu bolehlah kita pergi ke nombor darah. Ataupun boleh juga tukar bateri dia. Kalau saya pakai MX je. Tak, dia nampak rumit tapi sebenarnya kau dah ulang benda yang sama. Ulang balik, ulang balik. Tengok. Ni tadi kau gila-gila sudut kan dapat ni. Yang ni konsep time ni, korang kena ingat dalam matematik. Kau jumpa di gambar rajah macam ni, duduk sudut. 90. Lepas tu, yang ni, kalau ni macam ni. Kalau dalam mat, kan kadang ni bahagi dua. Atas dengan bawah sama besar. Yang tu apa? Ni atas sama dengan bawah. Itu konsep. Kena hafal lah. Okey, nak cari dulu sudut. Sekarang nak tanda kena cari ini dulu kan. Dulu. Sebab tu sebab dia buang ni. Baik, tambah lah. Okey. Ni kan, okey. Jadi yang dibuat 6.96 sini. 10.44. Okey, mesti lah bisa ni kan. Okey, dah. Kumpul-kumpul. So dah ada. Ni dah ada. So nak buat apa lagi? Tambah 4, tambah 4. Tak buat dah. Senanglah, senang sangat. Sebab kita buat. So, 10.44 tambah 6.96 tambah 4 tambah 4. Jangan sesekali tulis 8. Tulis 4 ya. Sebab pemeriksa dia tengok tak sah. Takut korang tambah-tambah saja. Ya? 20.4. 0.4 saja. No, tapi kalau tak tiga, darab 180 per 6 pi. Apa kau pening? Kan kena kalkulator. Pai kan tiga, kan kena kalkulator. Tak boleh. Sibuk pening nak potong juga. Aku nak kira nak potong. Ini mana tak boleh potong. Okey. So, dah pun 60. So, lah. Tanda-tanda itu pun 60. Sini. Ha, tolak. Dia kata 60. Tolak ni, tolak ni, tolak ni. Tolak ni. Ini kena guna trigonometri. Nah, ha?
ada itu anti gunung itu. Cuba tenang sikit sapi. Lepas tu kau jatuh gaung. Lepas tu dapat main badminton. Apa lagi saya putus? Saya rasa kau kena jalan kaki balik lah. Kena telefon lah Cik Mazlan. Kali bapak cakap mulai besok jalan kaki. Oh, kesian. Nanti ayah kau mesti tanya ni, tu kenapa ni? Oh, saya rasa lah. Hari yang masa di teror tu dia jalan kaki. Tu sejak kau naik MBX ni. Itulah, kau merosot sebab naik MBX. Kau jangan cuba-cuba naik MBX. Ini merosot lagi terus. MBX punca pula. Ha, boleh, boleh, cuba-cuba. Itu sinen, kita. Ha? Pakai sinen. Tak. Ya, bagi. Hmm. Nanti dapat sini, kita dapat sini. Lepas tu nanti ini ke sini, ini ke sini. Ah, tariklah dulu fikir dulu. Tarik panjang lintang ni. Kau kejap kejap. Okey kejap kejap semua. Ah, dia pun memunculkan pemikiran kau ni. Sebenarnya kau sebab kau terfikir dia berhenti eh. Ini satu eh. Pada hari sekali. Kau guna ni sudut ni untuk cari tu kau ni lah. Kau dah tukar lah. Dah dapat ni. Ni. Eh, dah dapat. So, ni kan? Sekarang ni apa? Sebab tujuh. Keluarkan sekejap-jap. Tengok, so tengok, so tengok. Jadi sekarang ni, okay, kita nak cari ni, ni. Ni, ke sini kan? Okey, kita tak tahulah sebab panjang semua ini untuk 21. Kan? Okay. Tapi ini kita tak tahu kan? Panjang ini tak tahu. C ke O ni tak tahu kan? Ha. Keluarkan segi kita tu. Kadang kita ni, macam ni kita tak nampak kalau kita tak keluarkan. Ini tadi semua. Oh. Kalau segi tujuh bersuruh tegak, ini tadi 60 kan? Kan saya kata atas dengan bawah ni sama besar. So atas ni sama segi bawah. 30. Kan? Okey. So dah ada ni 30. Apa lagi yang kita ada kat situ? Ni berapa? Ni berapa? Ni berapa tadi? Ni berapa tadi? 7. So ni pun? 7. Boleh tak kita cari ni? Okey apa tu? Ha? Ha, sinkotan tu benda apa? Trigonometri lah. Soalan ni tiga warna mati. Jarang lah ada tu. Jarang ada trigonometri kadang-kadang yang baru ni trigonometri sekali ada. Dia ada sekali kena saya segi tiga. Dia kali semua. Tengok ni. Apa kaitan ni? Apa tenis? Apa kaitan ni? Ni nak cari ni kan? Apa kaitan ni dengan ni? Kalau nak kompli senang sebab dia ada nama. Selalu pakai nama Syazwan. Sebab dia orang pakai nama Syazwan. Syazwan tak apa kalau dia lambat ni tak susah. Dia pakai nama Safi. Apa ke? Dia pakai orang, dia tukar. Syazwan tak apa. Kalau Syazwan apa tentu tak handsome. Tak boleh. Tak kena kan? So, dia tukar pun dah. Syazwan tak handsome. Kalau Syazwan handsome tentu tak susah. Betul ke? Tapi tu lah sejak apa aku boleh tu kepala dia botak. Sekolah. So saya takut tahu dia lah.
tan kan, tan 70 kan. Ha, simple kan x. Ha. Tentangan bagi berbelah. Per x. Okey, x punya tan 70 tu per tempat. 7 per. Korang tengok dengan loss, nanti korang loss tadi. Tak susah. Ini sebenarnya benda yang korang dah guna sebelum ni. Hari ni dah nak pula ni. Habis risen korang. So, 12 kan? Mesti lah korang akan 21 kan? Ha, so, kalau sini 2, kalau sini saja 12.124. So, nak cari yang kecil ni? 21 tolak. Tulis, 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 tulis. Tulis AC sama dengan. Tulis apa yang korang tahu, kena tulis. Jangan kira tak siap pun. Rugi rumah. Ada dua lah kan? 8.87 tu ada dua kan? Ni kan? 8.876, bawah ni pun 8.87. Betul. Tenang. Korang kan tak boleh fikir, cuba korang tenang je. Korang ada masa 2 jam setengah kalau paper tu admit. Apa korang buat? Korang gelabah je sejam. Oh, memanglah ambil ya. Mengelabah sampai masa. Ni pun ada trigonometri. Ni pun. Si ada orang tak buat lagi. Senang orang lain tak buat. Ah, 69 point. Ah, betul. Betul. Ini memang paling 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 banyak sebenarnya. Kerja dia. Paling banyak. Ha. Tak apa. Kau bagi, kalau kau tahu, kau bagilah. Pam, 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 pam. Bagi tahu buat apa. Tak, kau aku suruh. Eh, macam mana buat? Aku macam kau. Ha. Satu lagi, kalau kita tahu buat, kalau kita dah tahu, cuba korang ubah sikit, cuba orang lain buat. Tapi kau ajar. Saya dah ajar eh, budak perempuan. Daripada perempuan orang. Ada juga empat orang dulu. Perempuan. Fatihah dengan Nuri. Dua. Lepas tu se-trik. Fatihah yang KA di tengah-tengah. Setiap kali kelas DI atau MAT kena jangan balik, tapi senang balik. So Fatihah kena ajar dulu. Sebab Fatihah tu dia asyik buat kat depan kan, kita tak bagi. So suruh dia ajar orang. Mak makan dia statik. So apa tu buat? Kata, kata hari tu percubaan makan MAT dengan MAT dulu lagi. Fatihah, Fatihah tu. Budak yang orang tu, diorang peksa pertama form 5, kita tahun kompai, jom baru tuition kita kompai. Kita tahun kompai bawah 10. Bukan bawah 10, bawah 5 men. Dua orang ni, nak duduk tahun kompai. Bawah 5, tahu rumah tu. Hari tu, besok percubaan dah 20 bit. Dah dapat 20 bit. So, berkesan nanti lah, apa semua kan? SPM, kompok, duduk-duduk kat sini. So, empat korang tahu, korang dah biasa buat, cuba buat ajar orang pula. Tukar. Suruhlah siapa yang korang nak ajar. Tak kisahlah kan. Kalau budak tu lagi degil korang nak ajar, lagi bagus menguji otak korang. Tapi janganlah budak yang macam manipulate tu kan. Bagus kan, ada juga bahan kan. Boleh kita tahu. Tapi memang kat rumah macam tu lah. Dah habis ni stres. Siapa yang buat perangai tu sejadikan bahan lawak lah. Lalu dekat tu lah. Macam kau form 4 ni answer dengan teacher banyak cerita setiap satu dia korang macam mana nak ubah korang lebih baik.
Nama-nama korang ni selalu, kalau kita batuk tu asyik kena sebut je. Okay, sana betul eh. Sambil-sambil nak salin tu boleh tanya. Ada satu lagi soalan. Saya rekod juga nanti boleh tengok perjalanan dia. Oh ni yang saya sudah baca pada dulu. Contoh dah baik ni. Pasal yang ni contoh yang saya sudah baca dulu. Dalam kerja ini, yang ini sudah juga dia punya yang ini. Boleh yang ini dia yang saya jadi saya nak belajar sampai kini kini lah. Jadi kita kalau kau faham esia, kalau kau faham esia, kalau kau faham esia, kalau kau faham dah kalau saya mengajar kat sekolah kurang habislah satu sekolah, kalau semarah tu habis satu sekolah dengar. Gunung Misteri kan itu pasal live kan. Boleh guna terer pada gerak juga pada ni. Terer meh. Terer. Tiga cara, tiga tiga method. Ada terer pada geras, ada trigonometri. Semua boleh ada. Nasib baik tak ada penyelesaian segitiga sekali. Tak muncul. Oh, kena tolak lah kan tu kalau sepuluh. Eh, biar je lah. Biar. Nak kereta, cikgu. Pengen bagi markah. Mana tahu. Kau pergi padam pula. Tak tak buat, tak muat kan? Oh, ada tulis je lah yang kecil. Buat tambah tengah-tengah. Empat. Tambah. Tu tujuh. Dah habis. Settle. Dah biar tu. Lapan. Alright. Okay. Okay, yang dah, yang sana kamera sana dah ke? Satu soalan lagi. Oh, itu pasti. Hah?
Lah kalau korang ingat dulu siapa yang tuition dengan saya bila form 1, masa form 1 nak suruh buat kat depan, macam ajar rumah mayat. Betul, setiap malam kalau malam saya banyak maki. Masa form 2, korang dah mula boleh buat kat depan. Masa form 3 dah mula buat kat depan, ke depan. Nak membubuk tu supaya nak pergi ke form 5 lah, kau tahu tak? Kalau kau tengok masa form 3 dengan proposal, bukannya marah sangat dah. Masa kelas malam, kau-kau ni semalam. Nak membubuk tu. Mendidik korang, nak menjadikan korang mau buat tu. Berani tu. Memanglah nak mendapat A tu belum rasanya. Lulus tu mungkin gagal tu. Selalu kan. Tapi waktunya akan tiba lah waktu korang SPM nanti. Yang ada tuci-tuci yang ada form 1 ni tahu lah. Tak form 1 kena marah, form 2 kena marah, form 3 saya tak marah sangat lah. Form 4 langsung. Masa Safi, Safi form 1. Dia mencongak kan. Masa tu saya kagum. Sebab saya ada seorang lagi suka mencongak juga ni. Bangsa ni, baju putih. Mana hilang taring dia lah. Tinggal kat mana lah taring kau tu? Nasihat adik kau jangan jadi macam abang. Cakap kat dia tentu. Dia okey. Dia okey. Dah mula dah. Tentu saja dia. Tak apalah kan. Sudah cakap dia jahat. Kau jahat. Tak, kau jangan suruh adik kau jadi macam kau. Dah hilang dah tarik tu. Sama dengan adik Mai Sarah lah. Asal je soalan CP, dia mesti buat CP. Asal je soalan bagi, dia mesti buat CP bagi. Kau tak tengok ke dia buat mat? Tangan dia laju tulis. Tak tengok, tengok lah. Tak tengok lah, kau tengok. Okey, sana gambar boleh padam. Nah, hujung hujung. Dah, okey, saya nak lukis gambar baru. Yang terakhir. Komplit hari ini. Separuh pak. Kami nak datang belajar kumpulan adik Mac. Oh, mak kau buka. Sini, bagus kau belajar Mac. Datang lah, Mac. Kosong poin lima tu tukar kepada sudut sebab nak guna tiga. Orang menyanyi, dia menyanyi, dia buka mulut luas. Orang belajar, buka mata luas. Ngangas sekali pun bagus.
Guys, one more, one more. One more to go. Malam ni tu kelas terakhir. Tapi minggu depan yang sambung ni. Yes. Dulu korang kelas malam saya cuti, cuti kan ni tak boleh sebab dia ada cuti panjang yang dia turut. Sila, sila. Tengok betul-betul. 0.5 tu tukar daripada sudut. Kalau sir lah, kalau sir kan, ada je radius, saya tukar sudut siap-siap. Semua soalan, walaupun tak guna, macam si Fatihah buat lah. Tukar je radius kepada sudut tu dulu. Tukar, baru nampak buat apa. Kalau sir lah. Setukar je. Kita berdoa. Kalau ada siapa yang tahu tu, bagi je arah air. Kau tengok siapa. So first, dah dapat sudut, pakai trigo kan? Untuk cari AC eh? AC dia cari? OC dia cari. Kalau pakai trigonometri, buka sudut dulu. Buka sudut dapat cari AC. Lepas tu dapat cari OC kan? Bila dapat cari OC, dapatlah BC tu. So, dah sudut dah dapat. Tu 90 darjah. Boleh cari sudut kat O. Ha, lepas tu boleh cari panjang lengkok AB. Siap. Aku tak nak buat satu-satu, aku cakap ni. Tak tu kena buat apa yang tahu buat dulu. Sekarang, cepat, 5 minit, 10 minit ni. Siapa-siapalah, kau tunggu kang. Tapi mana boleh tadi lah, dia tunggu je. Korang tak nak, dia ambil. Ya, ya, ya. Nak tanya apa? Tadi teacher kan? Memang tetap dia apa je? Dia tetap. Sambil Jumat. Tapi siapa? Sambil cik Elmet. Elmet. Ha, Elmet dia selang dengan kimia atau bio. Hari Jumat tu confirm lah. BI Mat. Selang sendiri. Kenapa cikgu nak buat kata mahal? Tak, kalau macam tu tau. Ha? Cikgu macam dalam seminggu tu kan. Ada satu atau dua kali cikgu nak kena stay up belajar. Stay up belajar bukan tu kelas tu.
Kalau belajar, Buat je lah Rabu. Tak payah pergi koko kan senang. Kan cikgu. Rabu tak akan pakainya. Tak payah koko. Yalah, patutnya cikgu korang buatlah kat budak-budak yang tak tuition tu. Orang macam korang dah memang. Maksudnya kalau cikgu nak buat time tuition, orang orang yang pergi tuition tu pergi je tuition. Orang yang lain tu kenalah stay sebab dia tak buat apa-apa. Aku cadangkan lah. Sebab korang memang pergi tuition. Yes, tu sepatutnya. Kalau kot-kot saya tak buat time tu, korang stay lah kat sekolah. Faham? Dia simple je, simple sebab bagi saya ramai kau. Saya rasa ramai satu kelas korang tu berapa orang je tuition. Ramai je, ramai. Oh, rumah tuition. Tapi itulah. Ada online, ada online. Nah, nanti yang yang online tu nanti dia datang kat sini tahun depan. Nanti budak-budak form 5. Yeah, yeah. I know kat mana orang tuition saya tahu. Yeah. Jam tu tiap malam. Dekat sebelah sebelah apa? Ekonsil. Ya, ada satu tempat tuition tu Cina je. Ya. Dah tak ada budak Melayu? Alah, siapa budak Melayu nak tuition tempat macam tu? Sasar dia. Dia conquer. Oh, kita je berani dulu pergi tempat sini tu saya pergi. Seorang berani. Jadi yang cakap tu terpaksa cakap bahasa Melayu. Betul. Paksa lah. Korang korang mungkin cakap Cina pandai ke apa? Korang pun boleh lah. Masalah korang satu je. Kadang tengah cakap kawan. Patut korang belajar. Korang pergi tempat lain kan. Orang pergi tu, orang pergi minum coconut shake. Korang pergi mengumpat. Kan? Cuba cuba korang pergi sana buat. Nanti satu. Okey, kita pergi kita pergilah minum coconut shake. Sambil-sambil kita minum coconut shake, kita buat satu soalan admin. Ha, nanti mungkin anak buah teacher tu, eh bagus lah dia budak tuition ni dia orang buat soalan. Saya ada meja lagi, nak tambah meja lagi. Ha, saya boleh reserve budak tuition saja. Ha. Yang jual komunikasi tu anak buah teacher tu pandai tu sebenarnya. Ha. Adalah ada. Tak yalah. Pandai tu. And Mac dia pun C ke B lah sebenarnya. Yang buat kukul asyik tu nak buat kecil ambil admit tu. Kat jalan balam. Tujuk dalam part, alright. Tukarlah pada radian. Eh, si pakai, pakai tiga orang isteri juga lah.
Dah kau dah dapat AC belum? So, bagai tu pakai dah ekonomi ni. Tentangan bagi sebelah. Dah, dah dapat AC. Kan dia AC kan? AC dapat? Tentu. Ha, ni benda apa ni? Tanya lekuk. Eh, kau nak tengok AC kan? Duduk, kau nak tengok AC kan? Kan dia panjang ni pula ni. Ni dah ada. Ni dah ada. Cuba pakai. Haa, aku kata terus. Haa, kau kata buka situ lah. Untuk. Sebab tu saya nak bawa korang ke depan. Boleh bagi ajar macam ni. Kalau korang ni apa saya boleh buat? Sebab tak kena ni lah. Berani lah. Aku sangat dia tengking dengan tu. Aku senyum senyum nanti. Aduh. Nanti dia nak oh. Kalau itu saya tak pun kira kita buat lepas tu. Tapi tak apalah lah. Maksud sikit kan. Eh, 23 macam banyak. Haa, boleh boleh. Okay, tu tengah nak cari PC kan. Tu dia dah PC sama dengan Pony. Kalau tu ke sebelah ke sana ke sini. Belum, kan PC tu. Itu OC. Haa. Tak tulis PC. PC. Ah, baru orang faham. Pola nanda. Okay, perimeter. Pak, soalan macam ni, memang jalan kerja dipanjang. Tapi saya dah ajarkan korang bersabar. Buat satu-satu. Kita tak boleh fikir, tak apa, ambil masa untuk berfikir. Lepas tu korang ada masa sampai 2 jam setengah. Kan, ni korang tak apa, korang kejar kan. Pak punya banyak masa nak kejar juga. Ya. Korang ambil masa yang ada tu lah. Tapi bagaimana, pelajaran kok tu, 13-13. Korang boleh. Yes. Please. Sekejap eh, saya nak tengok harga buku sekejap. Oh,
Sebelas juga sama dengan ni. Harga buku tu sebelas. Start esok lah kalau kau nak bayar esok. Ya, untuk siapa yang ambil mac, dia kan keluar bayar esok.